Gorilla, kita balik lagi di Gorilla Adventure nih. Nah, aku mau mereview jas hujan. Kebetulan ini lagi musim hujan ya, jadi kemana-mana harus bawa jas hujan. Itu benda wajib yang harus kita bawa lah ya kemana-mana. Nah, jas hujan ini udah nggak perlu ragu lagi kualitasnya, karena ini dari jas hujan Tromek Indonesia. Series apa? Series Citarum. Nah, jas hujannya mana? Ini dia jas hujannya. Oke, ini jas hujan Tromek dari Citarum, seri Citarum ya. Nah, jas hujan ini udah termasuk satu set ya, dengan celana dan juga dengan atasan. Nah, ini untuk atasannya. Nah, jadi untuk bahannya itu ada bahan polyvinyl. Nah, ukurannya ada M, L, dan XL. Nah, untuk jas hujan ini kelebihannya apa ya? Mudah dibersihkan, juga dilengkapi dengan resleting yang udah waterproof tentunya. Nih. Cing, cing, cing. Nah, ini untuk resletingnya itu udah waterproof ya. Dari atas ke bawah itu udah waterproof. Nah, selain itu ada juga nih dilengkapi dengan karet di bagian lengannya. Nih, ada karetnya juga. Nah, selain itu dilengkapi juga dengan velcro di bagian pergelangan tangannya. Jadi ada karetnya juga, ada velcro-nya juga. Kayak gitu. Nih ya. Jadi lebih enak dipakai dan lebih mudah dipakai gitu. Itu. Nah, selain itu juga di ininya juga full seal pada bagian dalam sambungan baju jas hujannya. Jadi anti air banget sih udah. Nah, terus untuk bagian kepala ini ada hoodie-nya itu ada karetnya gitu. Ini enak banget sih dipakai ya. Oke, kita lanjut di celana ya. Nah ini untuk celananya nih. Nah, untuk celana ini ada tulisannya Tromek di sini, warnanya kuning ya. Nah, celana ini kelebihannya tuh tidak ada sambungan di bagian celananya, sehingga celananya ini di bagian belakang nih. Nah, nih di bagian belakang itu tidak memiliki sambungan. Enggak, air ini, air hujan ini enggak tidak bisa bocor ke bagian sini ya. Jadi enggak bisa bocor ke bagian sini. Nah, gitu. Ini untuk bagian perut ini pakai karet. Nah, untuk bagian bawah celananya ini biasa ya, jahitan biasa. Ini. Jadi bukan karet. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka hiking, suka berkendara, suka touring ataupun suka kegiatan di luar ruangan, ini cocok banget. Maupun bisa digunakan untuk sehari-harinya. Karena ini musim hujan, jadi kalian wajib banget nih bawa jas hujan ketika musim hujan. Paling segitu dulu review dari Gerel ADV. Selanjutnya ada video detail dari jas hujan ini. Yuk, langsung aja cekidot.